Okay, sekarang ni saya dah berada rumah Pak Lang Hashim. So, dah selesai dah mengurut slip disk. So, Pak Lang Hashim bila dah check badan aku, badan aku ni ada beberapa tulang yang dah keluar sebenarnya. T, C dan L. Sebab itu badan aku ni lemah dan sakit lah sebenarnya. So yang detect di hospital adalah L4, L5 dan S1 yang melibatkan kaki. Tapi alhamdulillah lepas urut dengan Pak Lang, kaki aku dah kurang sikit kebas ni. Seriously kurang. Aku bukan tipu lah. Dan Pak Lang ada tunjuk cara-cara untuk buat bagi L4, L5 dan yang melibatkan T, cara senaman dia. So nanti aku akan post lah. Ah, okey lah. Boleh. 1 2 1. Ah, okey. Tapi itu saja. Oh. Atas lantai memang kena atas lantai. Tiap-tiap hari, tiap pagi ke lepas mudi dah. Pakai untuk mana? Time sakit buat? Sakit ke tak sakit buat? Oh, sakit tak sakit kena buat kan? Kemudian pergi taman mainan, ada besi tu. Mudah tu tu kan? Gantung ada besi tu. Lepas dalam tu. Dan kena pakai hukum ni. Bengkong ni awak pakai apa tu? Jadi kelambut ni. Okay, tapi tu koyak lah. Tak apa. Dua lah, nak beli lain. Okay, untuk yang nak berhubung dengan Pak Lang Hashim ni, Pak Lang Hashim ni berada di Langgar, Kedah. So, aku akan letakkan nombor telefon dia dekat sini. Korang boleh telefon dia lah. Dan ada, aku juga akan letakkan description, bukan description, so aku akan letakkan notes dekat bawah ni juga berkenaan tarikh dia, buka bila, rehat bila. Dan korang jangan mesej-mesej Pak Lang ni, dia tak suka mesej-mesej. Kalau korang nak, korang kena call direct Pak Lang untuk set temu janji ke, ataupun tanya dia ada di rumah ke tak ada. Sebab pada Pak Lang ni ramai, kena ambil nombor. Cuma hari ni je. Hari ni kebetulan aku datang, lepas pada aku ada seorang yang lagi datang, so tak ramai lagi. So kalau tidak, kena ambil nombor lah. Memang lama lah nak kena tunggu. So better korang telefon Pak Lang tu, tanya apa cerita dia. Senang untuk korang berurusan lah dengan Pak Lang ni. Dia kena telefon, dia tak boleh mesej-mesej apa semua, dia tak mahu. Dia kena telefon. Dan tengok tu, ada lagi. Ada lagi yang datang untuk mubat dengan Pak Lang. So korang kena datang awal dan call lah. So alright, kita sambung tempat lain pula. Okay, jadi korang daripada Jalan Langgar tu, so belah sana tu Jalan Langgar, nak menghala ke Pokok Lena, tak silap aku jalan ni. So orang akan nampak ni, lorong Haji Hashim ni lah. Lorong Haji Hashim ni, so rumah dia dekat sini lah. So ini adalah rumah dia. Dan kereta 2 biji ni adalah kereta para pesakit lah yang datang berubat di sini. Okay, sekarang ni aku berada dekat rumah mak saudara aku. Dah lama dah aku tak balik kampung. Hari ni aku dah balik. So kawasan ni lah kawasan yang aku bermain dahulu kala, masa-masa kecil dulu. Tapi dah bertahun dah tak balik. So hari ni balik sebab mak saudara aku dah meninggal semalam. Dan so hari ni aku ambil kesempatan lah untuk pusing-pusing, melawat. So inilah dia kawasan-kawasan yang aku bermain waktu kecil-kecil dulu. Berperang.
Ha, tu mak saudara aku. So nanti kita tengok tempat lain pula, tempat-tempat yang bermain-main dahulu kala, mengimbau kembali kenangan-kenangan lama. Okay. Okay, inilah tali air yang aku dulu duk main dengan sepupu-sepupu aku masa kecil. Ha, ini dia. Dulu kawasan ni kawasan bendang. Tapi sekarang ni diorang dah tambak nak buat rumah kot. So tali air ni masih lagi wujud. Kita orang dulu masa kecil-kecil dulu, kita orang mengai dekat sini. Ha, dekat sana tu kita orang terjun kolam, terjun apa nama ni, tali air ni, buat jadi tempat platform sukan si. So keadaan ni dah boleh kata berubah dah daripada dulu. Aku pun dah lama sangat tak balik. Ni berbalik-balik. Lepas mengurut ni kaki aku pun dah rasa macam sedap sikit. Jadi aku boleh lah berjalan-jalan macam ni. Tidak, langsung tak boleh. Kawasan ni dulu dah semak lah. Dulu boleh lagi berjalan-jalan dekat kawasan ni. Ha, inilah tempat yang kita orang duduk tangkap apa ni, ikan lampam dulu masa hari raya. Itulah, inilah tempat dia, ataupun hari time-time cuti sekolah. Okay, so macam itulah kawasan rumah arwah pakcik aku dengan makcik aku tadi. Makcik aku ada lagi tempat yang kita orang selalu main dulu lah. Tempat yang aku selalu duduk main dengan sepupu-sepupu aku. Sepupu aku sekarang dia tak ada dah kerja. So aku hari ni aku datang melawat makcik aku, kan, tanya kesihatan dia macam mana apa semua kan. So aku pun dah lama tak balik. So itulah rumahnya, tempat yang kita orang main dulu. Kita orang duduk kat sini dulu. Memang dia ni antara tempat favourite aku lah bila balik kampung dulu lah, selain pada rumah arwah tu aku. Kawasan tu dulu kalau tak silap kilang. So dulu ada lori, kita orang main lori dekat situ. So kita tengok rumah apa ni arwah tu aku pula nanti. Okey, nak saja nak tunjuk kat korang, ini adalah pokok palas. Pokok palas yang buat ketupat tu daun palas tu kan. So ini adalah pokok dia lah. So kita nak tengok macam mana cara nak ambil dia tu. Tengok sini, ha ini. Ini daun dia yang tak terbuka lagi lah. Jadi kita boleh ambil. Kita boleh ambil daun ni. Ha, so dia macam ini cara nak ambil dia. Kita akan potong dekat sini. Okey. So pokok ni berduri. Dan duri ni kalau kena gatal sikit. Jadi kena hati-hati. Dan pokok dia ni sebesar inilah. Boleh besar lagi. Tapi biasanya sebesar inilah. Kalau nak tengok pokok-pokok yang kecil, nanti kita tunjukkan yang pokok yang kecil. Ha, ini dia keadaan yang kecil pokok dia. Boleh tengok. So cara nak tanam dia patut yang dekat lembah. Kalau macam ni nak kena jaga sikit lah. Ni kat rumah makcik aku. Dia tanam. So nanti aku nak ambil. Cadangnya nak ambil lah. Tapi bukan hari ni lah kot. Hari ni dengan motor payah nak bawa. Okay. Sekarang ni aku ada dekat kawasan aku bermain-main pada waktu kecil dahulu. So di padang area rumah arwah Tok Endam aku lah. So ini adalah pokok asam. Pengalaman aku dengan pokok asam ni banyak waktu sekecil-kecil dulu, bermain dengan bacul, main dengan sepupu-sepupu aku pada waktu kecil dulu. Kan? Ini. So inilah keadaan tempat aku bermain dahulu. So
banyak kenangan-kenangan aku dekat sini lah. So ini adalah hari last aku berada di bumi Kedah ni. Aku nak balik dah kejap lagi kat Perak balik. So aku nak abadikan video ni sebab tak tahulah nanti pokok asam ni ada lagi ke tak. Aku dah buang pula kan. Jom kita tengok rumah arwah Tok Ndama tu. Ah, ini dia rumah arwah Tok Ndama aku. So memang ini kawasan yang dapat kita orang selalu ambil gambar lah pada waktu hari raya bersama dengan arwah ayah aku, arwah mak aku kan. Kalau hari raya kita orang datang balik kampung, gambar kat sini mesti wajib ambil. So kita orang lepak selalu malam-malam. Malam tu kecil kita orang duduk dekat sini lah. Waktu tu ada meja lagi dekat situ. Inilah kawasannya, tempat yang padang yang aku selalu main tu. Ada pengalaman banyak jugalah dekat sini. Daripada kecil sampai ke besar sekarang ni. Aku dah lama tak balik kampung.